Halo J. Selamat pagi J. Enak sini nakku. Enak. Rumah siapa kami nakku? Rumah kakak. Sahabat Buda, berjumpa lagi dengan Bu Daya. Salam mujuah-juah dan de bapa tu rara senina mini jape kan berikan ibas kini jujuahan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah amin. Kita berada di rumah mamak ke saya, sahabat Buda. Di sini sebenarnya dia terkadang pakai gas, terkadang enggak juga, tetapi di sini kalau udah habis gas macam inilah. Terpaksa juga. Dari tadi malam kita bikin teh manis pun enggak bisa karena habis gas ya. Bukan segampang itu keluar kalau udah masuk ke dalam areal mamak ke saya, sahabat muda, karena jalannya begitu ekstrim. Tengok suasananya nih, sangat sejuk, damai, tidak ada kayak gelaran dari polusi kayak nih bapak sana rasa kayak pilihan, cuman polusi suasana cuaca yang segar, angin sepoi, tidak perlu sini kipas anginnya sebab udah sudah dingin. Polisi lalu lintas anaknya 13. Nanti kita pakai ini kualinya biar enggak udah patah hitam. Lagi udah bolong. Kita kasihlah pinjam sama kakak Sari kuali kita. Pinjamlah kuali ini sama kakak. Dia ngomong kayak mana kita masuk kayak gitu kan. Baik kali kan si pinjamlah sama kakak ini. Ya becak. Langsung naik mobil dia bangun pagi. Kesa, Cio. Rumah Mama Kesa sama juga dengan rumah Bi Uda ya. Apapun ada di halaman, kalau bunga nggak ada. Bi Uda pun seperti itu, utamakan dulu untuk makan ya sahabat Bunda. Kalau belum ada anak sekolah, kita memang senang kita kemana-mana ya. Tapi kalau udah ada anak sekolah. Tengok itu banyak kali burung ruak-ruak di sini. Karena ikan di si pinggiran sungai ini, ikan sepat-sepat, ikan bulan-bulan itu ada ya. Jadi kalau kami namanya letopaya, letopaya itu banyak di sini. Tengok suaranya sampai sekarang. Tengok sini dia itu ha. Dia biar enggak ikut si Tasya kemari, dibujuk-bujuknya dibawakan nyanyi biar enggak ikut dia ke bawah ya, karena di bawah ini kan becek semua. Aku kalau kayak gini sama Bunga senang sekali, karena sama ya di rumah Bi Uda juga di sore kayak gini Bi Uda kalau sampai apa untuk masak aja ya kan. Jadi kita senang mau masak apa aja, tidak mesti mewah, yang penting kita bisa makan. Ada sayuran itu ada juga terong Mama Kesa. Dulu ada juga tomatnya katanya, tapi udah mati. Udah lah banyak ini. Kita ambillah sayurannya. Thank you.
Jangan terus. Tadi ini Bi udah mau ambil gambasnya tapi nggak ada yang bisa. Jadi kita ambil dulu ya. Macam inilah kalau di hutan-hutan kita. Tapi sangat senang ya, hati damai dan tenang. Suara kereta pun mobil nggak ada di sini. Terong. Dah, kita masak. Situ. Taruh ke bawah itu dulu, mobil itu. Nah, buka situ. Sini. Aduh, kak gini, tunggu arang. Anjir. Makanan besar. Mana itu? Nah ini Bi udah karena ada di sini di toples Mama Kesa, saya penasaran juga, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Saya akan minum ini teh Madam. Madam Kim. Madam Mama. Wiri. Ya, Bu. Teh nondong-nondong, eh nenek-nenek kata Mama Kesa. Jadi saya akan coba teh Madam nenek. Ini dari mana? Dari Nongah, dari Singapura. Ini bentuknya seperti pur ya. Pur makan ayam. Tangan ayam ha. Dekatkan lagi Pak Udah biar nampak dia. Saya coba dulu teh Madam ini. Teh Madam dari Singapura. Rasa apa ini? Oh, sekali belum tahu rasanya Bi udah ya. Habis baru tahu. Ada sedikit asam-asamnya. Seperti rasa tabrakan. Teh tubruk. Teh tubruk. Sedap lah. Oke ya, sahabat bila sampai di sini dulu video hari ini. Dan ingat, jangan bila kata lelah dalam status dan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jojo. Sampai jumpa sahabat bila. Tengok cucu dan anak semua sudah bermain seperti itu.